Garanto na yo, uno na de de. Ya di bolo na de de yo. Bolo na. Ayo ngiti de de ya. Palala ni de. Palala ni. Ya bolo to, ya di nete tu rete na. Ya bolo na, ya muta kami. Ya bada to. Ya. Tunat nama sampah abatuna likan naburung sungai leko ia wali tiba
paling pauli anda sule si pasat dokena si sarili kalobena rintin namin si manroko suling kararama karahing na to si kambi'i kado na sangka to si ingko lamba alay mo na pangaliyon lamba a kado na sangka a alung na makalalong lalong sangka na makasiya-siya di gente to dami kata katang megaboyo umpetayan ni tumali na lombok kung kampay di ang palin na rante kalua kita amin loro ki ambong kita amin taruk kileme tama mi kata katang megaboyo di po basa kalampakan na di po tamuang bariran na kalimuang niya luba ba na di kumulo banuan na pantoresan na baliang pantasian na saliko ukunan na lotong buko lagu gua mak misa-misa tena tu mak gurungan desa uman tedi yung pandepaliu tedi yung ranggay na inamagukun na buwangin tarong kona kaiwasi nulung na sinda na lalong susi bang siya nenek na susi turang todolona to magnoka diungan ni tunggaladi sariongi pade hoy sama papa kende koi sang oso talanoi ula abalu kende koi sang purari dano bongka kema kema bendo uri soy sina tabe e kupadu lamban siman kupaurong petin babula roko suling kararak magaraeng na tumangka dipilay lang sa ditunno uwa mata sa susari ang sarro tau kambang buda yo, benar tak ben? Tak berapa ni? Tak. Iya betul. Rombongan nang pati nepan tu, tunam manuk rampo. Untan data sikira rabu kung tuling minangai butang sikira dia rampo mawai mata. Rombongan nang neuai. Sampali meranda nang talong libur rampo mempatu lako nempena rombongan nani aron batu bapak maya randa nang talong libur rampo mempatu lako nempena rombongan na pongrapang kutuloy pa rombongan na pongrapang sampali meranda nang talong libur rampo untang data singkira rabukun turing minang may buhutang simpiariran rampo medua rombongan na panini aron batu bapak maya randa nang talung libur rampo mempat mali lagu pengiring rombongan na pane aron ba di bapak maya randa nang talung libur rampo mempat lagu ne birji rombongan na pane ne aron ba di bapak maya randa nang talung libur rampo mempat lagu pengal rombongan na pabung rata randa nang talung libur rampo mempat mali lagu pengal rombongan na pabung rata talung libur randa nang talung libur rampo mempat lagu pengiring rombongan na Mama Adit kutuloy pa rombongan na Mama Adit masih talung libur rampo medua rombongan na Bapak Gilsi taneter rampo membantu lako nenek Birji bantu Bapak Mika rombongan na Indo Saka bantu Neisa Kartangpulu rampo medua rombongan na Mama Gilbert Salusopai rampo membantu lako Pongsanto rombongan na Kasuluran Tomate kutuloy pa rombongan na kasiluran tomati ilbaba rampo medua rampo maritin ang terong dutong matukunan laki rombongan na nenek Rio ilbaba rampo untang data singkira rabugun tuling minangay kukutang simpiadiran rampo medua rampo maritin ang terong dutong matukunan laki rombongan na batin e sampil tunggunan nirantanan talung libu rampo maui matang rombongan na ni Kaspa kutuloy pa rombongan na ni Kaspa tungkunan ni Randanan rampo maway mata rombongan na Papa Obe tungkunan ni Randanan rampo maway mata rombongan na Papa Say rante pagun rampo mempatu lako nempirji rombongan na Papa Say rante pagun rampo mempatu lako nempena rombongan na ni Rensa kutuloy pa rombongan na ni Rensa dumay buntok nempatu malik lako
Virgiani Sola Adina, rombongan nenek Yudi, Rante Bangun, Rampung Ditua, rombongan nama Bapak Loren, Buntau, Rampung Empat, Tulakunaya, rombongan nama Bapak Asai, Rante Bangun, Rampung Empat, Tumali, Lako, Konto Kamma, rombongan nenek Amno, Tulamano, Rampung Ditua, Rampung Maritina Tirong, Tutup Mak, Tukunan Lagi, rombongan nenek Ganta, Rante Bangun, Rampung Empat, Tulakonto Kamma, rombongan nama Bapak Asai, Rante Bangu, Rampung Tanda Tasikir Rabu Guntur yang dinamai Bukutang Sibiadiran Rampung Nekua Rombongan Na Batik Nekbram Rante Bangu, Rampung Mempatu Malik Lako Koto Kamma Rampung Mak Rede Nantinuk Tutup Mak Tukunan Lagi Rombongan Na Bapak Dandi Tunuan Manuk Rampung Nekua Rombongan Na Nek Rehan Tunuan Manuk Rampung Nekua Rombongan Na Nek Yohanes Tunuan Manuk Rampung Nekua rombongan na Bapak Gia, Rante Bangun, Rampung Empat, Tulang Bapak Santo rombongan na Bang Nek Pepri Simbo Bang Yeah.
Terukir indah di dalam bingkai hati yang sidadirang limbong tamatnya lilik na banda di bolong ai dau tu tur ro palirong unni sung pasareongan la yo rak napa mam ko belok ma adok ko satu tabe la kota perengga tabe la kota di pembeknya si ondo mereka tapi laku kita untuk keluarga memang komentar apa tak mari pisola nasa
tapanate itu kami nombor Pak Pakatana. Nah ya tu acara tu lah tak oleh solat nasang yang itu bunga kada. Mak pinberna kami nombor Pak Pakatana itu lana soyanan Bapak Pendeta Kristopor Salvatore di STH solat liturgis penatua Monica Paimtasi. Nemak pentaluna ungkapan hati jomi keluarga tuna nak parampo sinuta Bapak Tasi mak pena pakna penguangan natura tuna na panata Bapak Pram mak beli mana penutup sepatu istirahat ya matotu lata panata atiatena lako Bapak Pendeta sola Ibu Monica di ben waktu terampak kama susah mintu urang puma susah kumpungan Pak Pakatana tu mak dioren tarapakmu dapat tu itu penanta ulen dui kami nomban Pak Pakatana si sola rahumna almarhumah lai diu atau nini ikan milong atu karepakan menurut langan abdeku mengandung ala kepuan nama atam tupenaku datang kepenani solanasan Roma pasalanan angka karua saya lakukan serana kuat
yake inang pada mate mo ki Kristus takan nampai kumua lapada tuduba ki sola bela nataiskan kumua yato Kristus tumangka mo di pamalimbangun dio mento otomate tae mo na matelen tae mo na kuasailen ni kamatea maapai epenanku mutangka tu sumaro. Hatimu, sandarkan hidupmu di
penolong hidupku. Sengsara dan kesukaran menghimpit hidupku, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Tentukan jalanmu, tambatkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya, di dalam Yesus kau takkan kecewa. Firman Tuhan yang diberitakan pada saat ini dari Ayub, Ayub pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Ayub pasal 26 ayat 1 sampai 14. Jawaban Ayub kepada Bildad. Lalu Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak berdaya dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak kuat. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan itu? Dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Siapa mengerti kebesaran Allah? Arwah-arwah di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan langit utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air dalam awannya, namun awan itu tidak robek di bawah beratnya. Ia menyelubungi tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia menarik garis pada permukaan air, menjadi batas antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang tercengang oleh kardiknya. Ia telah menundukkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh napasnya langit menjadi cerah, tangannya menusuk ular yang gesit. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar darinya,
siapa dapat memahami kultur puasanya? Amin firman Tuhan. Sekalipun kita berduka, kita dikatakan orang yang berbahagia karena dikenankan untuk mendasari segala kegiatan acarakan orang tua kita dengan firman Tuhan. Dan dalam keadaan demikian, Tuhan selalu terbuka untuk mendengarkan akan segala keberadaan kita. Saudara-saudara, satu hal yang menarik dalam kehidupan kita, bahwa ketika orang yang dikatakan orang benar itu mengalami penderitaan, secara manusiawi sulit untuk memahami pergumulan dalam penderitaan tersebut. Betapa tidak orang benar yang dikatakan adalah orang yang mendasari hidupnya pada kebenaran Tuhan. Doa, ibadah, hidup sehat, istirahat yang cukup, pendek kata segala hal yang positif diperbuat. Tetapi ketika ada di dalam penderitaan, mereka tentu berpikir sia-sia selama ini apa yang dia lakukan, karena dalam pikiran bahwa segala kebenaran-kebenaran itu yang diperbuat pasti akan berdampak baik dalam hidupnya. Tetapi seperti Ayub yang adalah orang saleh, orang benar, hidupnya juga mengalami pergumulan dan penderitaan. Dan ketika ada orang yang demikian mengalami seperti ini, tentu akan sulit untuk memahami semua ini. Dan kebanyakan orang akan bertanya kepada Tuhan, mengapa semua ini dapat terjadi? Beberapa orang kemudian menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Tuhan itu tidak maha kuasa. Sekalipun dia masih pergi rajin dalam persekutuan ibadah. Mari saudara-saudara, kita aminkan firman Tuhan ini. Kita berkata dan berdoa kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki hati yang selalu mempercayai di saat kami tidak melihat jalan dan rencana. Kami percaya Tuhan, ada rancangan-Mu yang indah menanti. Amin. Vokal grup PKBGT kelas Tanung Lipu Umparampo Batingna. Yang namang kato puji-pujian elektron melodi. Tu penangku, kau lain minyak.
Berlino Paponi Andri. Uang Yesuran duangku, uang Yesu matotoku. Tuntun duina umpaba Lino mandasa,
kami sorongan na. Thank you.
Menaikkan doa kita dan berdoa. Di dalam Tuhan Yesus kami datang kepada-Mu ya Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang berkuasa di sorga di bumi. Kami percaya Engkau mengenali setiap kami yang ada di pelataran duka ini. Engkau mengetahui sedalam apa duka yang kami alami dan seberat apa beban yang sedang kami tanggung pada saat ini. Engkau memperkenankan segenap pihak yang terlibat di sini dan keluarga dapat tetap menikmati kebersamaan sekalipun dalam duka, karena Tuhan senantiasa membimbing kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang begitu baik kepada kami. Kiranya doa kami ini berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Karena kami berdoa kepada-Mu hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Dan yang kuang ki Yesu, dakmi sakyangan kami.
oleh kami upakareban mitu kadan napu amatua nan katua mit padula kaiku amatua tu mitu urat mumi kami tarima itu pasakena napu awara upamasake kami siap katirinai kami napu awara marangi kami lindona siap katuru-turui kami napu amara patirang kami lindo masukkanna siau pasiria kami kamarampasan. Amin. Amati tenoran mak bertanggung yang tu ungkapan hati jomai keluarga tiurana soyanan Bapak Darsi. Lako Bapak Darsi di silakan. Tuk panate te lingkana sarakan membantu kami tu demo. Tu lingkan waktu kami keluarga lampara kempo sama buku doang buku kada. Batu kada mali laku kita mintu masalah nasang turampong si solangkan ni madok kolante bong itu tema bunga kadangke kekua selama si tamu mali paiman si menta kaboro masak ke si bayu rindu laku kita mintu masalah nasang lante bong itu tema. Dolo joni lamparan bukan kada maliki negatabekan lako bapak-bapak pendeta ibu pendeta dan mintu majelis gereja lain dena jemaat rante paku labutunna joni pira-pira kumpongan misi mangkan lako toma parentah lalana tetondok labutunna jomai pira-pira baba na lembang ni katabikan lako patundukan siapa kaliman lako kita ngitu masalah dasang tahu komiku pasal yang ngarinding upa reko naman harapanwa mintu komi upe katabe silele komi kupesiman ni dendan nato tinga yota solanasang lang wakilite siluku sya tematuangku mereku lang parampo kadamali naku kita masolanasang apa-apa te tematuang kita denda siapa kaya rasipatu lamparan po kadamali apako minika makada tara apa ma malingka susi mutomilada malingka dewa apa siapa talu malingka tu dolo sawo ya yata tuwana siapa apa siapa mwane nasang bura apako susi malingka tutomilada makada susi mutomilada malingka yang mutona kuana nakoi kobamo bendanan ke maringkan nu kepinang kuinato lanto lako tomatong ku sasi do kupu kaku semangat tujona kepercayaan ni lako aku maringkan nu kepinang ku tarima beranna kumaneng ku dikabu tu indete selama ikua masara de tan dete maneng ku dikabu tu to dengan nako ya mete di karteran nutan made mulai ki jodo padangan atau ya matau ku kuaku resuangan aku tau matau ku sasiluku lamparampokan kada maliki laku kita nitu masalah nasang
Ya metu tanda kure semangat siapa apa kari lagu kita. Apa ko sebenarnya makasih sama tepenangki mapitik lu di pulukki. Lampu kare di kada kure semangat lagu kita mintu masalah nasang benang na kami tandaikan mereka. Sipatu patunna batu yona deka kapuk kwanta tanga inan tabang tani maadoko tabang mereka kita mui kumi kamu kaya namang mau mandakan kamu adoko ang ikwa ko kakak resan kami tetang tiang kaira tetapi kata panglam dirangki nondo anak kademan itemi ya kande napa saja itemi siruku ida satu matong kidako wilasu tanga silam diran ikwa ko sabar abang kemidika masih patuhi patunna ko tangkian kaira tapi beran ko tang pabinan kimoto yang mati kukwa ko resuma uti mintu na to napong berato tengu pasak kiki solan nasam ko resuma na Bapak Pendeta Norton LB Linting Sarjana Teologi dari Jemaah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, dalam pergumulan dan derita, malam ini Ayub mengajarkan kami untuk mampu mendengarkan suaramu melalui hati yang tetap tenang dan pikiran yang jernih menjalani masa duka cita kami. Kami berdoa kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Selamat makan.